Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, jadi akhirnya gamer Android atau gamer handphone atau gamer mobile sudah punya PC gaming sendiri guys. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk unboxing PC gamingnya ya. Nah, saya rela bela-belain beli PC gaming khusus untuk mau coba game yang sangat keren. Game Battle Royale baru yang sangat keren dan sangat unik guys. Nah, apa nama gamenya dan gimana gameplaynya, langsung aja kita lihat. Oke guys, ini dia gamenya Black Desert Remaster. Black Desert Remaster atau Black Desert Online gitu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak untuk developernya Phil Abyss yang telah mensupport video ini. Thank you banget. Oke lanjut ya. Jadi game ini namanya Black Desert Online atau Black Desert Remaster. Game ini adalah game MMORPG yang sudah sangat populer dan sangat keren guys. MMORPG itu buat kalian yang belum tahu, Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Nah, kalian bayangin aja, game MMORPG yang sudah sangat keren dan sudah sangat populer dibuat mode Battle Royale. Jadi Black Desert Remaster ini membuat mode Battle Royale atau event Battle Royale guys, yang sangat keren, nanti saya akan tunjukin ya. Oke, jadi link downloadnya dan link cara sign upnya atau cara mendaftarnya ada di deskripsi video, kalian cek aja. Ingat ya, link downloadnya dan link sign upnya atau link mendaftar ada di deskripsi video. Jadi kalian mendaftar, terus kalian download, nah lalu kalian install, lalu kalian mainkan. Nah, seperti saya bilang tadi, saya ulangi ya, link mendaftarnya atau link sign upnya dan link downloadnya ada di deskripsi video gitu. Jadi kalian setelah kalian sudah mendaftar, kalian download, nah lalu kalian akan disuruh pilih karakter atau pilih peran ya, pilih peran. Seperti saya ini, saya pilih cewek ini. Jadi kira-kira seperti ini ya guys. Nah ada peran-perannya kan, seperti ini archer, kemudian ada warrior gitu. Peran-perannya ada banyak, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 16. Kalau yang saya pilih ini guys. Nah, masing-masing peran ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah kalian udah pilih peran, kalian bisa customize atau udah bisa atau utak-atik karakter kalian dan kasih nama gitu. Ingat ya, masing-masing peran ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, setelah kalian udah pilih peran, terus kalian udah customize karakter kalian, kalian akan dikasih tutorial. Oke guys, setelah kalian sudah selesai ikut tutorial, jadi kalian akan ada di dunianya ya, dunia Black Desert gitu. Nah, kalian bisa bermain untuk MMORPG-nya ya, seperti game-game MMORPG biasanya gitu. Tapi kalau untuk main Battle Royale-nya, untuk bermain Shadow Arena-nya, kalian tinggal tekan escape. Kemudian kalian tekan yang di bawah itu guys, Shadow Arena. Nah ini untuk bermain game Battle Royale-nya. Oke, tekan enter. Oke guys, setelah itu kalian akan ada tampilan seperti ini. Nah di sini kalian tinggal pilih di pojok kanan bawah. Kalian tinggal pilih kalian mau main solo, party, atau masuk di private room atau room pribadi ya. Tapi kayaknya room pribadi belum bisa dimainkan karena ini masih tahap beta ya. Kalian ingat baik-baik, ini masih tahap beta, jadi masih akan banyak update gitu atau pembaharuan di game ini gitu. Nah sekarang aja udah keren banget apalagi di update ya. Nah dan sekarang karena saya cuma sendiri, saya bakalan coba yang solo ya. Kita coba yang solo berarti. Oke. Oke guys, ini dia ruang tunggunya ya atau preparation roomnya. Jadi kita akan menunggu 50 orang guys. Jadi dalam arena ini untuk Battle Royale ini, Shadow Arena, ada 50 orang guys. Dan 50 orang itu player asli semua, bukan bot guys. Ada 50 orang, ini player asli semua. Karena memang game ini populer banget ya, jadi nggak perlu bot gitu. Jadi playernya ada banyak. Jadi kita tunggu 50 baru start. Oke. Jadi kita ini kayak apa ya? Kayak arwah atau bayangan hitam, arwah hitam, arwah kegelapan. Oke, udah 50 player dan kita akan start dalam waktu 7 detik. 6 5 4 3 2 1. Nah, ini guys. Launchingnya kayak gini, guys. Jadi ini kayak pesawatnya Battle Royale ini. Pesawatnya Shadow Arena, guys. Jadi seperti saya bilang kan, memang game ini unik banget, guys. Khas RPG banget. Jadi kita launchingnya pakai ini, guys. Jadi ini kayak pesawatnya kita, guys. Oke. 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 Jadi kita dipancarkan ya.
Nah, ini gumpalan bola hitam ini kayak arwah kegelapan dan kita harus mencari hero kita, guys. Nah, kita harus mencari hero kita. Seperti yang saya tunjukin di awal kan ada archer, ada apa gitu. Nah. Jadi memang unik banget, nah seperti ini kan? Seperti ini apa nih? Nah, ada ini kan? Kita bisa ini atau kalian mau cari lain bisa. Terserah, tapi saya sarankan cepat gitu untuk mencarinya. Oke, kita lihat kita mau cari tubuh yang harus kita rasuki. Nah, seperti ini kita coba aja ya sembarang. Oke, kita coba. Tekan R. Nah, ini role-nya apa? Oke. Ini archer kayaknya deh. Nah, setelah kita udah dapat body kita, kita harus farming, guys, istilahnya. Nah, farmingnya untuk tutorial lengkapnya untuk Battle Royale ini kalian bisa cek di deskripsi video ya. Nah, kemudian kita ambil item. Misalnya ini kan kita ambil item. Istilahnya kita perlengkapi diri kita. Nah, itu kan di sudut kanan bawah kita udah dapat satu skill. Oke, kalau untuk pakai itemnya, oke, ada musuh sana. Untuk pakai itemnya tekan set X, C, V atau B. Itu untuk itemnya di bawah. Kalau yang di kanan itu skill. Nah, sekarang kita mau cari armor. Jadi saya sarankan kalau main ini cepat-cepat cari tubuh. Oke, gila, gue suka banget dengan grafisnya sama gerakan-gerakannya, smooth banget. Oke, ini buka-buka. Oke, R lagi. Nah, dapat item lagi kan? Tekan G. Oke, wow. Ntar gue lupa ini role-nya apa. Oke. Nah, itu kan dapat lagi item, R lagi, G lagi item. Oke, yang di sudut kanan atas itu. Jadi ada pedang, ada perisai, ada sepatu. Kita bagus lengkapi gitu. Oke. Sisa 47 orang. Kalian lihat, keren banget gila game ini. Anti mainstream dan keren banget. Oke. Nah. Oke, berarti ini G lagi. Nah, berarti udah dapat armor ya. Perlengkapi dengan skill-skillnya. S tambah F. Oke. Ya. Oke, sip. R lagi. Masih bisa tambah, tekan G lagi. Oke, naik lagi ya armor kita. Gitu ya. Oke, dan kita belum ketemu orang, guys. Oh, itu ada orang tapi kita menghindar dulu. Oke. Kita coba rusuhin dia. Oke, ini Valkyrie, guys. Oke, sip. Smooth banget. Oke. Cabut dulu. Dia udah damage kuat itu. Untuk skillnya, guys, di sana ada 1 sampai 8. Misalnya untuk skillnya ini kalian tinggal tekan 7. Nah, itu skillnya. Gitu ya. Kalian harus rajin farming agar skill di yang di sebelah kanan itu keisi semua, guys. Sekarang kita baru punya 1 skill. Oke. Oke, kita farming aja dulu. Jangan lupa tekan M untuk lihat map. Aduh, wah, gue diserang, guys. Wah, parah. Pokoknya keren banget ya. Nah, kira-kira gameplaynya seperti itu, guys. Jangan lupa, Black Desert mengadakan event. Ada 2 event penting. Kalian bisa dapat gratis. Kalian bisa dapat game ini gratis. Kemudian kalian juga bisa dapat hadiah dari membuat video Shadow Arena, guys. Makanya cek di deskripsi video ya. Dapat game ini gratis dan juga bisa dapat hadiah dari membuat video video Shadow Arena, guys. Nah, sekali lagi semua info tentang Shadow Arena ada di deskripsi video. Cara download, cara mendaftar dan lain-lain, guys. Oke, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.